Rencana Kemendikbud untuk memasukkan kurikulum kebencanaan ke dalam program penguatan pendidikan karakter dinilai sangat tepat. Kurikulum kebencanaan akan membangun sejak dini pemahaman siswa sekolah terhadap bencana sehingga lebih tanggap menghadapi bencana. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan, rencana Kemendikbud untuk memasukkan kurikulum kebencanaan ke dalam program penguatan pendidikan karakter dinilai sangat tepat. Pemberian kurikulum kebencanaan akan membangun pemahaman sejak dini kepada siswa sekolah tentang kebencanaan. Terlebih wilayah Indonesia cukup rawan terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Pemberian kurikulum kebencanaan, siswa sekolah akan menjadi lebih tanggap dan tidak panik dalam menghadapi bencana yang datang sewaktu-waktu. Meski dipastikan akan membebani siswa, tetapi kurikulum kebencanaan merupakan hal yang sangat penting. Distipora Kota Denpasar mengatakan siap melaksanakan ketika rencana kurikulum kebencanaan disahkan pemerintah ke dalam sebuah aturan. Nah, mudah-mudahan nanti kita harapkan nanti pertama kalau sudah membebankan pastilah membebani. Tetapi karena ini merupakan suatu hal yang penting, kami pun sebenarnya dinas sama menyambut dengan senang hati kalau memang itu masalah kebencanaan ini akan menjadi sebuah bagian daripada kurikulum K13 yang akan disusun oleh pemerintah pusat. Rencana penerapan kurikulum kebencanaan sekolah dicetuskan Kemendikbud terkait terjadinya bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Supariana, Bali TV.